namanya Uns Symphony. Ini katanya ada 5 macam, 5 flavors ice cream ya, yang kemudian ditata dalam satu gelas yang bagus sekali, terus dikasih satu kue kecil. Pemirsa, ini sekarang namanya Jalan Pemuda ya, dulu namanya Jalan Bojong, Bojong Strat. Nah, toko Un ya, toko yang jadul banget ada di seberang situ. Yuk. Bilangnya Uitsmijter. Uitsmijter itu adalah sandwich yang pakai telur ceplok ini ya, telur dadar, mata sapi gitu. Nah, tapi selain itu di sini juga ada di dalamnya itu ada beef, ada roast beef ya. Nah, bagian pokoknya yang namanya Uitsmijter itu kebagen egg ya, met kebagen egg. Wah, itu enak banget. Sandwich seperti menir Belanda ya. Nah, sekarang es krim yang saya pesan namanya Uns Symphony. Ini katanya ada 5 macam, 5 flavors ice cream ya, yang kemudian ditata dalam satu gelas yang bagus sekali, terus dikasih satu kue kecil. Ini namanya cut the tongue, cut to kucing ya, tongue to lidah, jadi lidah kucing. Yang di atas ini bukan es krim ya, kalau orang Belanda bilangnya slagroom, whipped cream. Ini whipped cream, saya singkirkan saja. Lalu kita lihat es krimnya, yang hijau ini apa nih? Biasanya kalau hijau itu pistachio. Oh bukan, ini rasanya sama sekali bukan pistachio, tapi namanya American soda. Nah, ini American soda. Yang merah ini pastilah kita tahu ya, strawberry. Ya, betul, strawberry. Lalu ini yang putih-putih ini vanilla. Apalagi ini? Ada coklat di bawahnya. Memang kalau es krim yang campur-campur biasanya ada 3 rasa wajib itu kan ya. Coklat, vanilla, strawberry. Jadi ini ada coklatnya, ada vanilla, ada strawberry, ditambah yang tadi rasa American soda sama yang agak oranye tadi kayaknya buah ya, tapi bukan jeruk juga. Rasa es krimnya jadul banget ya. Kalau es krim yang baru kan rasa krimnya lebih terasa, tapi ini rasa air yang jadi bunga-bunga es tuh lebih terasa. Jadi dingin, lebih dingin.